Usai prosesi pemakaman Emeril Khan Mumtaz Senin siang, warga langsung berdatangan ke makam di Islamic Center Baitul Ridwan. Hari ini, masyarakat diperkenankan berziarah ke makam Emeril mulai pukul 8 hingga pukul 5 sore. Warga yang berziarah diminta untuk tidak membuat konten dan berselfie ria di pusara makam. Usai pemakaman jenazah Emeril Khan Mumtaz pada Senin siang, sejumlah warga langsung berdatangan untuk melakukan ziarah kubur. Warga dari berbagai daerah, baik dari dalam dan luar Kabupaten Bandung, memadati pusara almarhum Emeril untuk berziarah dan memanjatkan doa. Warga diperkenankan berziarah hingga jelang waktu maghrib. Sementara untuk ziarah di hari berikutnya, akan dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Kantong parkir peziarah juga telah disiapkan di lapangan bola Cimaung sekitar 400 meter dari lokasi pemakaman. Warga yang berziarah diminta untuk tidak membuat konten dan berselfie ria di makam Emeril. Emeril dimakamkan di lokasi yang didesain oleh ayahnya sendiri di Islamic Center Baitul Ridwan, Cimaung, Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil menyebut telah menyiapkan tempat istimewa untuk Emeril di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan hijau. Makam Emeril juga berada di dekat masjid yang diberi nama sama dengan nama akhir Emeril, yakni Masjid Al-Mumtaz yang berarti yang terbaik. Warga mengaku kehilangan sosok Emeril, terlebih sosok keluarga Ridwan Kamil dekat dengan warga Cimaung, kampung halaman sang istri, Atalia Praratya. Dari Jakarta, Camar Haenda, Pandu Prio melaporkan.